sejatinya anak adalah titipan Tuhan yang tak ternilai harganya. Sejatinya anak adalah anugerah Tuhan yang akan memiliki sinar cerah di masa depan. Mereka adalah tonggak harapan generasi penerus bangsa. Mereka adalah puncak bunga yang selalu harus disiram dan dijaga, sebab pucuk itu sejatinya akan mekar menjadi bunga-bunga. Bunga-bunga bangsa yang akan meneruskan perjuangan kita. Sebagai anggota Polri yang bertugas di fungsi reserse, tugas kita menjadi berbeda ketika berhadapan dengan sederet kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Batin kami menjadi tak tentu arah, seolah benak kami dihadapkan dengan roda berputar, bertindak dalam peradilan bumi Tuhan. Benar kata John F. Kennedy, anak-anak adalah pesan yang akan kita kirimkan ke sebuah masa yang barangkali tak lagi kita temui. Karena long kan penegak hukum, makanya long dia bapa yang urung hukum. Nah, harus bendera bapa bendera ini masalah kamu dalam keluarga. Nah, tapi long hari long terlate. Pak Gaji itu mengakibat long kerana long hari itu. Mungkin saja jika kita tak saling menjaga, saling asih asuh, saling menopang satu dengan yang lain, kita akan melihat banyak kehilangan. Kehilangan para calon pemimpin masa depan yang telah dirobek-robek harga dirinya oleh oknum tak berperi kemanusiaan. Kita boleh saja melupakan sejenak, namun sebagai aparatur negara, kita punya tugas lebih untuk berpikir, menjaga, mengawasi, dan lebih dari sekedar mawas diri dari berbagai tindakan kriminal, namun juga menolak sikap antipati, mendampingi dan terus berkoordinasi. Kita sudah bergerak lebih maju, lebih kepada sisi kemanusiaan. Anak si mata cahaya dengan segudang mimpi di dadanya, kekuatan di tangannya, di bahunya, di kakinya. Mereka adalah penerus kita. Anak-anak adalah peniru ulung. Tinggalkan jejak baik untuk mereka tiru. Mari selamatkan generasi emas kita dari para pedofilia.